Leceng, Gobang, iko si Satrio karo Batose. Oh. Wadus air hujan. Nah, air hujan yang sangat bermanfaat ya. Oh. Wis pokoke dikerek hujan kayak tetap manggung bisa lo. Aneh manuk kae. Khusus gawe kerekan iki kok. Yo, terapi untuk air hujan yang sangat baik untuk burung perkutut. Mandinya burung agar cepat gacor ya gini ya kawan ya. Nah, air hujan langsung pokoknya. Nih, hujan angin padahal. Ini membuat burung cepat gacor ini. Nah, rata-rata burung saya kalau ada air hujan tak mandiin air hujan. Nah, burungnya langsung mandi nih. Ini kedua pikat saya. Itu yang satu di sana. Mantap kawan. Nah, langsung pada mandi nih, loh. Percaya nggak percaya? Tapi air hujan itu banyak manfaatnya ya. Terutama untuk tengok kita atau gacoran lokal kita yang ingin dibuat lomba ya. Harus dimandiin air hujan ini, menetralisir birahi tinggi dan membuat tengok kita cepat gacor. Ini hujannya deres ya. Waku itu hujanan kok. Aku jadi itu hujanan ini lur. Luar aja buah ya. Ya. Oh. Ya, beres ya. Loh. Lari di Karno langsung. Pagi-pagi di dapati hujan langsung aja burungnya dimandiin. Moga-moga aja nanti apa itu nanti reda hujannya terus kita jemur. Mudah-mudahan ada panas ya kawan ya. Ini burungnya senang ini. Nah, sayapnya dibuka loh. Nah, senang ini burungnya kalau hujan-hujan ini. Bisa mandi alami. Nggak perlu kita semprot, nggak perlu kita mandiin yang aneh-aneh. Pokoknya cukup air hujan aja ini. Ya, sekian dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.